Dan, bos. Bah, kejut. Kau pernah mengundi tak? Mengundi? Pernah. Tapi kat UK lah. UK? Eh, Dan. Ya, yeah, saya. Mengundi kan? Apa beza mengundi dekat UK dengan dekat Malaysia? Kalau dekat UK, lebih kurang sebulan sebelum tarik mengundi tu, dia akan hantar satu kad. Postman akan hantar lah. So, sampai ke date tu, tarik tu, kita bawa kad tu ke pusat mengundi. Lagi tu mengundi dah senang. Malaysia macam ni? Kalau Malaysia pula, lain sikit. Okay. Ha, kita akan balik dekat tempat kita daftar mengundi. Senang ke? Menarik juga. Hey, ada lagi. Adalah Dan. Aku nak tanya kau lagi ni. Kata nak pergi shopping mall. Ada satu lagi benda aku nak tanya kau. Okay. Kau dah lama kat sini kan? Lama. Kau boleh mengundi tak kat sini? Tak boleh. Saya bukan warga negara sini ataupun gerak di atas sini. Kalau ada orang IC Merah pun, tak boleh mengundi sini. Macam itulah. Jagalah anak aku kan. Dah mu ni sibuk tanya aku je. Mu pernah mengundi tak? Eh, mana pernah mengundi lagi? Apa? Sebab sebelum ni aku tak cukup umur. Oh, dah sini orang nak umur berapa? Tak sini kalau nak mengundi, kena umur tunggu umur dia 21 tahun. Oh, 21? Oh, UK 18 boleh mengundi dah. Oi, 18 boleh mengundi dah? Eh, jadi, Jackie, 9 bulan mungkin mengundi lah? Apa kau cakap ni, Dan? Mestilah mengundi. Tahun ni kan aku dah boleh mengundi. Okey, so, kepada seluruh rakyat Malaysia, jangan lupa turun ramai-ramai mengundi pada 9 hari bulan nanti. Itu hak kita. Ya, yeah, jom kita mengundi sama-sama. Okey, Dan, kau kena nyanyi sama-sama dengan aku. Okey. Marilah mari, mari mengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Sekali lagi. Marilah mari, mari mengundi.